Suatu ketika saya ke Rusia, bukan urusan perang loh ya ini. Di Rusia itu ada masjid namanya Masjid Biru, Blue Mosque, Masjid Biru. Itu dulu masjid pernah jadi gudang. Lalu Bung Karno datang, kalau kamu sahabatku, maka aktifkan lagi masjid itu, diaktifkan lagi. Saya sempat datang dan sholat di sana. Di sana ada kaligrafi, ayat kursi, dan dari ukiran. Dan saya tanya, siapa yang kasih? Yang membawa dulu Bu Mega. Dari mana? Dari Jawa. Lalu saya cari takmirnya, menjelaskan secara detail, ternyata ada tulisannya. Dan di masjid itu ada kaligrafi buatan Jepara. Bapak Ibu, ini ceritanya kayaknya simple ya. Tapi diplomasi ukir itu bisa sampai mendunia. Dan sangat khas Jepara itu. Talenta yang Bapak Ibu miliki, warga miliki, mesti dijaga.